Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara keluar dari aplikasi MyM3. Nah, gimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum ke tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita harus memiliki aplikasi MyM3. Apabila kalian belum memiliki aplikasinya, silahkan download di Play Store maupun di App Store. Oke, setelah memiliki aplikasi MyM3, kita langsung klik aplikasinya. Nah, di sini saya sudah login di aplikasi MyM3. Apabila kalian tidak tahu cara login di aplikasi MyM3, silahkan klik link di pojok kanan atas. Silahkan diklik. Nah, untuk keluar dari aplikasi MyM3 itu sangat mudah. Kita langsung klik menu lainnya. Silahkan diklik. Setelah itu kita scroll ke bawah, terus scroll ke bawah, dan di paling bawah ada tulisan keluar dari akun. Kita langsung klik keluar dari akun. Kita langsung klik keluar dari akun. Yakin akan keluar sekarang? Kita langsung klik keluar dari akun. Nah, di sini kita sudah berada di menu daftar atau login di aplikasi MyM3. Artinya kita sudah sukses keluar dari aplikasi MyM3. Cukup mudah dan sangat gampang kan? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.